Dulunya ini memang ini dulunya sudah pemandian, tapi pemandian hanya sekedar pemandian saja, tanggul. Ini milik pengairan wilayah Bojonegoro. Nah, ini dulunya hanya hutan sagu. Tapi di sini sudah ada pemandian, dikembangkan oleh pemuda sini, dikasih gazebo, dikasih jembatan seperti ini, dan dikasih titian di tepian sungai seperti ini. Awalnya cuman bersih-bersih agar kelihatan lebih lingkungan kelihatan lebih segar gitu. Tapi lama-kelamaan dengan bergulirnya waktu, kok pengunjung tambah rame, akhirnya muncul ide untuk mengembangkan ke sektor pariwisata. Mulai Desember 2018. Fasilitas yang disediakan di sini ada kamar mandi, toilet, ada kolam untuk berenang dewasa, anak-anak, dan wahana perahu Amazon. Perahu Amazon itu menyusuri Sungai Silowo, sepanjang aliran Sungai Silowo dengan background hutan sagu alamnya. Panjangnya kira-kira sekitar, kalau bolak-balik sekitar ya 1 kiloan. Sementara ini masih dikelola oleh pemuda RT 4 dan 5. Terus kemudian untuk tarif, Mas? Untuk tarif masuk, seikhlasnya saja, masih seikhlasnya. Kenapa itu, Mas? Kok seikhlasnya itu? Karena untuk menarik pengunjung aja dulu. Karena kalau kita tiketkan, memang belum selayaknya pantaslah ditiketkan. Per bulan rata-rata sekitar 5 jutaan. Kemudian untuk pengembangannya ke depan, Mas? Pengembangan ke depan, ya kita akan buat aula, terus kita tambah lagi gazebo di tepian bibir sungai supaya pengunjung betah dan paling tidak bisa menampung pengunjung pada waktu ramai. Keutamaannya adalah sumber air yang jernih lah. Karena sumber air pemandiannya alami. Dari mana ini, Mas? Dari sumber Silowo. Sumber Silowo. We'll be right back.